Apakah kamu suka bergosip? Apakah gosip itu berisi fakta atau fitnah terhadap orang lain? Coba dengar ini deh, dalam nama Tuhan Yesus bagi renungan untuk kamu. Banyak orang suka sekali membicarakan orang lain, apalagi keburukannya. Padahal apa yang dibicarakan itu belum tentu sebuah kebenaran dan lebih banyak yang berakhir dengan fitnah terhadap orang lain. Fitnah yang tersebar itu akan menyulut kebencian banyak orang terhadap orang yang difitnah. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Cara terbaik untuk menghentikan fitnah atau gosip adalah dengan tidak meneruskannya, tidak menyebarkannya, dan membiarkan kabar itu berhenti pada diri sendiri saja. Sebagai anak Allah, kita memiliki hikmat dari Allah. Sudah semestinya kita menjadi orang bijak yang menghentikan fitnah dan gosip. Bila kayu habis, padamlah api. Bila fitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Amsal 26 ayat 20-21. Yuk berhenti menyebar fitnah, jangan lupa share dan save video ini ya.